Dua ni khija-khija syaitan. Maka siapa yang terlibat dengan arak dan judi, dia adalah tentera-tentera syaitan. Mana-mana rakyat, mana-mana pemerintah yang reda dan suka cari keuntungan dengan sebab judi dan arak ini adalah kerajaan syaitan. Mana-mana menteri yang setuju dengan arak dan judi ini memberi keuntungan dalam negara, tu adalah menteri syaitan. Mana-mana Tok Imam yang buat liang tentang perkara ini, Tok Imam syaitan. Kalau ada ustaz yang suka dengan pihak golongan pemerintah yang ambil piti, ambil keuntungan daripada judi dan arak ni, ustaz syaitan itu panggil. Faham? Kalau ada ulama yang bersekongkol dengan golongan yang membenarkan judi dan arak ini menjadi satu dari sumber ekonomi dalam negara, tu ulama syaitan namanya.